dan cenderung ke akal. Okey, okey. Acik dah boleh makan dah. Okey, Kak. Hadiah. Akak jangan sedih. Akak jangan sedih. Saya datang jauh, Kak. Nak seronok ni. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian di Instagram maupun di WhatsApp di sini, guys, ya. Wah, banyaknya ibu kaya. Waffle stick itu murah, sedap pula tuh. Oke, tanpa berlama-lama, ini biasa seperti biasa, guys, daripada FS Channel. Terus FS Channel dengan berlangganan ataupun gabung dan juga istilahnya subscribe serta tengok video-videonya, karena dengan menonton videonya juga teman-teman sudah bersedekah kepada peniaga-peniaga kecil yang ada dekat sana, guys, ya. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya, let's go. Oke. Assalamualaikum. So berhadapan dengan sekolah Kajang Utama, so dekat sebelah saya ni ada peniaga jual kaya ball stick dengan wafer stick. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Oh, kak jual apa ni? Jual wafer. Wafer? Wafer stick ni? Wafer stick, wafer besar. Macam-macam wafer jenis lah ni. Okey. Ni apa benda ni kak? Ni kaya ball stick. Tengok. Oh, macam-macam lah kak Mega. Okey, apa lagi kak Mega ni sebenarnya? Akak beritahu kat saya. Air apa tu kak? Teh ais? Teh ais. Dengan? Cincau. Cincau. Satu berapa ni? RM2. Oh, satu cup RM2 lah. RM6. Satu holder ni berapa wafer boleh masuk ni? 6. Akak buat 6 kat saya. Ha? Semua perisal satu-satu. Dah lama dah akak meniaga? Kat sini dah 3 tahun. Best ke kak meniaga 3 tahun ni? Biasalah, best juga. Ini nak. Okey, macam mana akak tercetus idea nak buat wafer stick ni? Masa tu sebab benda ni tak ada lagi orang jual. Lepas tu dia murah. Eh? Satu berapa ni? Satu sebatang? Masa dulu akak jual kat sekolah RM1 je satu. Sekarang? Sekarang RM1.50. Oh, dia pakai tepung apa ni kak? Tepung wafer. Tepung wafer ni, dia bukan macam tepung apa tu? Tepung buat goreng pisang? Dia tepung, memang khas untuk tepung dia. Tepung wafer. Kita tengok warna macam ni, eh. Kalau nak garis sikit, kita tambah sikit. Selalu berapa stick akak jual sehari? Biasa kalau 30 pun habislah sehari. Stick? Stick. Berapa keuntungan akak dapat balik? Tak tentu. 200 ada? Biasa 150 yang tu je lah. 200 tu kadang okey lah. Kata, eh. Oh, menarik. Dia nampak macam sosis. Cantik, ya, betul. Sebab dia panas, dia cair. Kalau dia sejuk, dia melekat lah. Okey, nak hujan ni. Selalu hujan ke? Selalu hujan juga. Petang-petang hujan. Ini beda ini sama yang lain dia. Kalau hujan, jualan macam mana? Sejuk lah, biasa lah. Mister dia. Kat dalam tu. Selalunya, sehari berapa kilo tepung pakai untuk wafer? Hari ni akak buat 3 kilo ini. Okey, so yang ni peanut. Coklat. Ini coklat. Blueberry. Blueberry. Strawberry. Strawberry. Okey. Salam. Okey. Hari ni dijamu dalam pinggan. Memang sempoi. So, wafer stick. Harga RM1.50 sahaja. So, saya ada request sikit lah. Banyak flavor kat sini. Wah, yang ini peanut. Peanut bacon. RM1.50. Murah dan berbaloi. Oh, bau dia memang padu lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba rasa air tangan akak Nurani masak macam mana. Ada crunchy. Sedap. Isi dia tu lembut. Ya Allah. Sedap-sedap. Memang berbaloi saya cakap. Sebab saiz dia memang kecil. Tepung dia tu memang lembut isi dia. Kena pula dengan peanut. Memang padu sangat. Memang padu. So, fully recommended. Kalau siapa nak datang, boleh datang dekat Taman Kajang Utama. Berhadapan dengan padang sekolah. So, nanti saya share lokasi lah. Ini blueberry. Saya nak rasa blueberry sikit. Ya Allah. Ini memang layan lah.
berbaloi. Okey, ini strawberry. Kenyang itu guys, habis 6 kenyang. Semua sedap. Semua kategori dia sedap dan berbaloi dengan harga. Ya Allah, coklat. Memang padu. Padu dan berbaloi lah bagi saya. Sedap sangat. Terima kasih. Okey, dah makan. Kita nak minum teh ais pula. Kita rasa teh ais. Okay. Memang teh ais ni akak ni yang buat sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Teh ais ni akak buat sendiri ke ambil parti? Buat sendiri. Buat sendiri? Ya, akak beli teh, lepas tu masak sendiri. Ya Allah, saya ingatkan kok parti. Sedap. Dia punya rasa tu high. Betul-betul terasa. Eh, memang sedap. Dia tak manis. Teh dia pun secukup rasa. Eh, jarang lah saya dapat minum teh ais sedap macam ni. Memang padu dan recommend. So, hampa yang mana nak try, datang beli wafer stick dan ada makanan-makanan lain, hampa kena try akak Nuraini punya teh ais. InsyaAllah padu. Okay, ini kaya buah stick. Satu stick, dia ada tiga berbola. Okay, jom kita rasa. Nice. So, kalau budak-budak sekolah ni nak makan senang ya? Senang lah. Dia macam sate. So, memang memudahkan lah senang. Apa yang best dekat sini? Kaya ball ni, tapi ni dia rasa crunchy. Betul. Itu yang mahal dia dekat sini ni. Okey, RM1.50 juga. Alhamdulillah memang berbaloi. Tak sia-sia saya datang daripada Kelang. Sini memang nak rasa padu. Kalau siapa nak rasa wafer stick, kaya wafer stick, wafer biasa, boleh datang ke Jam Utama. Wah. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Boleh saya tahu ada berapa lagi? Okay. 9, 8, 10, 12, 14, 15, 18, ada 20. 20. Saya nak beli semua ini. Boleh? Boleh. Boleh? Okey, ada berapa? 2, 4, 6, 8, 9. Bagi buat langsung. 15. Ini pun saya nak beli semua juga. Boleh? Boleh. Boleh ke? Boleh, cantik. Okey, kejap. Sebenarnya, dalam video ni dan video-video FS yang lepas, Yayasan Makfirah telah bekerjasama dengan FS dan menyediakan dana sumbangan membantu golongan peniaga kecil bagi meringankan beban mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan memberi separuh biji kurma." Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama salurkan dana ke akaun Yayasan Makfirah agar lebih ramai lagi yang dapat kita bantu. Semoga asbab pemberian kita ini bawa kita ke syurga. InsyaAllah. Okey. Berapa jualan akak? Semua. Saya rasa saya kena beransur dulu dah ni. Okey, sekali dengan air? Ya. RM74 ya? RM74. Saya genapkan RM80. Boleh? Boleh. Ikhlas lah. Akak pinjam mata. Ha? Pinjam mata kejap. Nak bagi hadiah, kena pinjam mata. Okey, letak tangan akak sekejap. Jangan letak kat tempat panas ni. Okey, okey. Pejam mata. Okey. Banyak sangat. Hari ini memang saya tengah mencari dan terjumpa akak. Ibu kaya. Okey, okey. Acik dah boleh makan dah. Okey kak, hadiah. Akak jangan sedih. Akak jangan sedih. Saya datang jauh kak. Nak seronok ni. Kebetulan saya memang jumpa akak. So memang hadiah ni daripada penonton-penonton saya juga. FS Channel dan juga Yayasan Makfirah. Didoakan perniagaan akak Nuraini dan juga family acik semua sekali dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Akak, kalau ada dugaan, cabaran, saya doakan akak terus kuat.
Okey, baik. Assalamualaikum. Pasti yang membuat akak menangis tu tadi sebab budak tu cakap kan. Allah, tak faham juga. Tak ada macam apa pun, tak tahu lagi saya. Alhamdulillah, semoga tim FH Channel dan Sal Mafiros nantiasa digunakan rezeki yang banyak, kesihatan yang baik untuk bantu lebih ramai lagi peniaga. Semoga dipermudahkan urusan untuk bantu lebih ramai peniaga di mana-mana saja guys ya. Akak Nuraini ya, kita support guys, viralkan video ni kan. Semoga Puan Nuraini dan FH Channel dipermudahkan segala urusan. Amin. Sebab guys ya. Oh, ibu kaya, ibu kaya. Comel adik tu. Semoga rezeki selalu rezeki keluarga ni ya kan. Amin. Murah rezeki. Murah berbaloi semoga rezeki akak ni. Di akhir video mesti air mata mengalir tu lah FH Channel. Selalu buat macam tu. Tapi okey lah. Dengan macam ni kita boleh support mereka kan. Dengan macam ni kita boleh viralkan video tu, support akak tu kan. Seorang yang bercakap lebih baik kita membantu peniaga kecil kan, daripada kita membeli barang berharga yang mahal macam tu guys ya. Sebab apa? Kalau kita membeli peniaga di peniaga-peniaga kecil, maka kita juga bersedekah dan juga membahagiakan mereka. Dan itu catatannya di sisi Allah SWT sangat-sangatlah besar. Membahagiakan orang lain, insyaAllah kita akan bahagia. InsyaAllah. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.